Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan pembahasan untuk persiapan UTBK. Nah, kali ini kita akan bahas materi tentang coding ya. Nah, di sini kita diberikan tabel yang berisi dua baris. Baris yang pertama adalah kode ASCII-nya. Nah, baris yang kedua terjemahannya. Nah, di sini 097 kodenya sampai 122 ya. Jadi kalau kita perhatikan urut ya 097, 98, 099 sampai 122. Nah, 097 diterjemahkan A, 098 diterjemahkan B, dan seterusnya sampai 122 diterjemahkan Z. Nah, di sini ada informasinya bahwa seorang pegawai ingin mengutarakan isi hatinya pada seorang wanita dengan memakai kode ASCII ini. Nah, programmer tersebut menuliskan 097, 107, 117, dan seterusnya sampai 117. Nah, si wanita itu tidak tahu terjemahannya. Nah, sekarang coba kita bantu apa terjemahan dari yang ditulis oleh programmer ini. Nah, kalau kita perhatikan kode ASCII ini adalah kode yang berbentuk 3 digit ya. Contoh 097. Di sini terjemahannya adalah A. Ya, jadi terjemah pertama A. Kemudian 107. Nah, ini kita daftarkan dulu ya. 1097, 098, 099, 100 ya, 101, 102, 103, kemudian 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110. Nah, kemudian 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122. Nah, sekarang kita coba terjemahkan secara lengkap ya, mulai dari 097 ini adalah terjemahannya A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Nah, kalau ada seperti ini saya rasa mudah ya. Nah, kita lanjutkan. 107 adalah K, 117 adalah U, 115 ini S, 117 adalah U. Nah, akusu, nah, kita lihat akusu hanya ada di B dan di hanya B ya. Nah, jadi udah jelas jawabannya pastinya B, jadi nggak mungkin yang lain ya, karena di sini akusu ya, tanpa kita harus menerjemahkan sampai kode yang terakhir.